Oke guys, hari ini aku mau melihat atau mengecek gear 22T atau 75T karena ini ada bunyi rek-rek. Oke guys, cara membukanya ini guys. Yuk, perhatikan di sini. Cara membukanya sudah ada di video saya sebelumnya. Kita lihat dulu yang di sini ya guys, kita buka. Jadi caranya sini. Apakah dia sudah gompel atau haus? Kita cek. Oke, di sini juga. Ini unit motor ya guys, ini unit motor namanya. Nah ini coba kita cek dulu. Oh, ini guys ternyata dia terlalu maju. Nah ini guys, nah jadi bisa diperhatikan ininya terlalu maju guys. Nah jadi oke, kita buka dulu ya guys. Nah jadi ini sepinya ini terlalu ininya keluar. Jadi ini nih ada penguncinya guys, seperti ini. Nah seperti ini harusnya. Oke guys, kita cari dulu kunci seperti ini. Oke guys, sudah kosong. Kita pasang lagi. Kalau cara pasangnya gampang ini guys, seperti biasa. Oke, soket jangan lupa dipasang seperti biasa. Oke guys, itulah cara hari ini aku mengecek gear
22T atau 275T yang mana sebelumnya ada berbunyi pas kita fotokopi itu bunyi, mungkin kurang pas pemasangannya kemarin. Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.